السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري يا الله لبنكلح دادكو ويسر لي أمري يا الله مدحكلح كرجكو واحلل عقدة من لساني يا الله فصحكلح لدكو يفقه قولي mudah-mudahan adik kakak muslimin muslimat pada malam ini senang faham kata-kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, yang disanjungi semua barisan kepimpinan, semua pemimpin-pemimpin yang terdiri daripada sosok kita, sosok bewa yang amat rapat dengan bewa ini. Bewa tak boleh klik selagi hamba ceramah tak sudah. Tuan-tuan setuju ke tak? Hamba ceramah tak panjang malam ni. Lebih kurang pukul 3.20 sudah lah. Dan mulai lah bewa mari zuhur tadi. Jadi cukup serang sampai pukul 3.30. Ibu bapa, adik kakak boleh tunggu sampai pukul 3.20. Nak jaya gedah ni. Barisan kepimpinan Naipa kita, Nayuk Jak kita, Belak kita yang merupakan salah seorangnya adalah sahabat mu Najah Fiq kecil-kecil dulu, Belaklah kita. Tok Menih, Tok Nebel, semua kaki tangi-kaki tanginya. Al-Fadil Ustaz yang suara merdu, tiap amal ceramah di mana jumpalah dengan dia, iaitu Ustaz Lee kita, Ustaz Mak kita, Ustaz Mak Kelisa, dikenali seluruh negara. Ustaz Mak bukan seluruh negara, learning seluruh dunia, Malaysia, Indonesia kenal belaka Ustaz Mak kita, Ustaz Mak Kelisa. Bukan amal nak pong, amal nak jet. Jadi alhamdulillah bumi kita, tiga cawak kita ada orang-orang yang ada mutiara suara, hebat suara, boleh menyampaikan alunan Al-Quran sehingga menjinakkan hati-hati fa'ita. Kita ni adik-adik ibu bapa, kalau bila kita dengar suara-suara sedap, orang baca Quran sedap-sedap, sepatutnya sedap tak sedap pun kita mengalir air mata. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang tu orang beriman. Kita orang beriman ni ada akak ibu bapa, bila dibaca ayat Quran zadatuhum imanan, dia berasa, dia berasa ayat lain dia kata wajilat qulubuhum, basah hati. Sebab hati ni ada akak ibu bapa, dia kering. Hati ni dia super kain, dia super bekas, dia super gapo juga hati kita. Kita tak nampak hati kita ada akak ibu bapa. Tapi hati kita sebenarnya dia super tu juga. Kalau turun air molek, air bersih dia jadi basah. Bila basah dia sejuk. Maka itulah hati. Apabila turun ayat Al-Quran di dalam hati kita di akak ibu bapa, apabila turun suara-suara merdu, maka hati kita akan wajilat qulubuhum, hati kita akan basah. Adik-akak ibu bapa, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala, kalau kita nak tahu kata hati kita ni, kita nak tahu bukan kata siapa, hamba sendiri pun sepatutnya juga.
Kalau dengar suara Quran, orang dah baca Quran, kita berasa tak? Tak rasa nak dengar mana eh? Dengar tak jadi juga. Kalau kita buka telefon, ni herkat sikit kita, buka telefon. Telefon ada tak kita telefon? Kalau tak ada, bohong. Telefon ni ada daripada orang umur 3 tahun, sampai orang umur 83 tahun. Ketih lah kalau ni telefon. Suah. Betul tak ke sini? Dengar sikit betul tak? Oh lah, mau kecil betul. Kalau itu yul kerah, serah-serah ni, serah kita ke jumpa Syekh Mahmud Al-Husari. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita sah gitu. Ar-Rahman allamal Quran. Sah. Tak berasa nak singgah sebentar. Nampak tak? Tak berasa nak singgah sebentar. Kalau lagu tu, tak kira. Hak kecil kau, hak besar kau, hak tua kau, hak muda kau. Kalau buat sah lagu tu, datuk adik akak ibu bapa, kita boleh kenal kata hati kita, bermasalah. Dia panggil kata, ruk wajai. Ruk wajai tu, dia tak nanti lagi ruk wajai ni. Sebab, wajai ni, dia mati dulu sebelum pada tua nak mati. Kalau tu wajai hak kita adalah ni adik akak ibu bapa, hak ni, kalau mati, matilah tuanya. Hak wajai ni. Kalau mati, matilah. Yang masalahnya, ruk wajai rohani ni. Kalau mati, tua duduk hidup lagi. Hak ni masalah. Nampak tak? Wajai, tai lew. Tapi, kon yang main tai. Jau kong yang main tai. Hak ni masalah. Kita duduk saing ke pia. Bini kita tu hidup ke dak. Tok laki kita tu hidup ke dak. Anak kita ni hidup ke dak. Jiran tetangga kita ni hidup ke dak. Puak kita semua ni hidup ke dak. Kita kena tengok di hati kita hidup ke dak. Di akai bapak semua. Kalau asal kita tak boleh tengok ni tuan. Kalau tuan duduk jalan congok semua ni. Ini adalah orang panggil kata tuan manusia. Tetapi hati hidup ke dak. Maka kita jangan tuluh pada orang. Kita tengok pada fakultas. Kalau fakultas nak tahu kata kita hati kita tu hidup atau tak hidup. Maka dengar suara Al-Quran. Nak hirap ke situ. Kalau kita dengar Quran, kita berasa kata, tak berasa nak dengar Quran. Tak berasa nak dengar. Tapi kalau mari, duk. Oh, berasa nak angin selalu. Dengar sikit Fia ni. Duk. Sayang. Oh, sayang. Piromli. Tak kenal Pak Syed ni Piromli. Sebab dia kena Piromli ni, Syed. Ni, Syed hak rung sosok bewa kita. Bewa kena tak Piromli bewa? Kena. Hak ni rung kena Piromli. Bila siapa Piromli, kita dengar. Bila siapa hak, kita dengar. Maknanya adik-adik ibu bapa, roh wajai sedang melandangi kita. Kalau gitu, kita kena perobati kita. Kita kena mengobat. Kita kena tahu kata, kita sedang bermasalah. Antara itu, maka kita ada ke majlis seumpama ni malam ni. Alhamdulillah. Majlis ni, amo mula-mula sekali, terima kasihlah. Amo tengok bangga tadi, para imam-imam kita. Tok Imeh pakak molek. Amo bangga Tok Imeh. Terima kasih Tok Imeh semua. Tok Imeh semua hadir pada malam ni. Pakak molek. Malam ni, bila kita pakak, kita boleh nampak terama. Amo mari saat ni, bewa, sebenarnya mari bayar nak masuk. Duk pas belakang. Ambo tak urak dah hari ni sebenarnya. Sebab ambo duk jalan, syarat sampai maghrib. Lepas maghrib duk kecek lagi. Sebab ambo orang nego ambo. Ambo nego tadi. Duk syarat han nego tadi. Syarat dunia sungguh. Tak kira dia mana kata kan om syarat lagi. Lepas tu mari tu kok bukit. Allah letih weh. Bukit kata ambo duk mana ni duk kecek dengan Dr. Fakhruddin sayang ambo ni. Kata ambo duk mana? Tak bukit mana kata. Siaplah kita dua orang ni duk tak bukit. Tak tahu mana, wasa letih. Tapi bila mari tengok orang ramai, wasa segar. Alhamdulillah. Rupanya Tok Imeh pakai satu padu, Tok Imeh. Tok Imeh kapung rupah, Tok Imeh kapung bongo, Tok Imeh kapung katok saat ni. Katok. Allah, tukar boleh katok. Serius dengar. Tok Imeh kapung tu, Tok Imeh kapung ni. Semua Tok Imeh pakai ni, maka jadilah satu perhimpunan yang hebat sekali. Amba adik akak ibu bapa tak apa amba. Tak ramai pun tak apa, amba ceramah tak apa, tak ramai. Kalau ramai alhamdulillah. Tak ramai pun tak apa adik akak ibu bapa. Sebab itulah kalau puasa malam ni tak ada siapa pukul 3:20, tuan-tuan puasa lenguh, boleh klik tak ada masalah. Sama malu kat amba. Tapi sosok kita jangan klik.
Dapat tak kira sosok duduk sore. Ha, nak apa je kelak juga, nak apa dah. Ha, sampai ketiga 20 malam ni. Ha, ketiga 20. Ha. Ah, siap tak nak apa tak. Ku pit wang malam ni. Nak apa tak siap lah. Nak apa adalah orang sekapa dengan Amor. Seolah-olah ni Amor ngaji di jingo. Nak apa orang jingo. Orang muda. Ni lah baru nak apa. Nak apa orang muda lagi. Orang ada... Orang muda, orang aktif, orang giat dan malas. Sepatutnya dia bukan kerja dia. Nak apa? Betul tak tuan-tuan? Nak apa bukan kerja, nak apa? Mari duduk, tunggu cong anguk sini. Nak apa duduk di rumah, nak apa pun tak apa. Ya nanti sain surat esok. Tapi yang mari sini, itulah kita bangga. Bukan nak pong, nak apa? Nak jet. Tuan-tuan, puan-puan, kita nak apa lagu ni? Jiwa orang muda, orang Muslim, jiwa muda yang berjiwa agama, yang nampak bahawa malamnya ada Fakta Imeh, kita nak apa kena mari sokong. Maka itu adalah hasil daripada Nayuk Jak kita yang boleh hipungkan semua tampon buat jadi sah. Alhamdulillah. Maka itu bangga. Tak ramah tak apa, ambil tak apa, sikit pun tak apa. Ambil biasa ceramah, tuan-tuan, puan-puan, semua ni orang dengan ambil ceramah. Ambil tak apa. Ni orang, malam ni Alhamdulillah, ni ribu. Capur sikit lah. Capur kali dengan tiga, kali mutu, kali kereta belakang. Ni ribu malam ni. Amor biasa ceramah ni orang, okay, tuan-tuan. Amor boleh pergi ceramah. Tak ada masalah. Amor biasa pergi ceramah di Kota Tinggi. Allah. Amor trim prompt 3 bulan. Nak pergi ceramah. Sebab apa? Surat jemput teh mari tu lama. Oh, surat jemput teh Cahyumah. Amor ingat lagi. Cahyumah. Surat jemput teh. Nampak hebat lah. Amor kata besar majlis. Amor naik kapal Tuban 2 kali. Kota Baru turun Kuala Lumpur, Kuala Lumpur turun Johor. Orang mari ambil di Johor, wakil di Kota Tinggi. Jauh tuan-tuan, puan-puan. Sehari nak boleh siapa. Amor pergi siapa masjid besar. Amor kata, aduh, seronok hari ni. Masuk dalam masjid, ada manusia ni orang. Amor tak apa, tak apa. Masuk hidup, pentah buat molek. Amor duduk dalam tu. Amor pun tengok ni orang duduk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak angguk-angguk ni orang. Amor mula ceramah sebentar. 2 orang tertidur lah dah. 2 orang lah kanan kali. Pakat tidur. Sepatutnya pakat dah tidur tu. Lekong. Ngomong 80 lebih. Tak ada salah dia letih. Amor kata letih lah. Tinggal berapa orang? 4 orang tinggal. Tidur tak kira dah. Maka tinggal 4 orang. Hak 2 orang lagi tu kecil manis tuan-tuan. Nak cium mana cium ni? Setahu cuek gue ya, pergi jambe. Mari duduk. Setahu ni pula cuek ni, pergi jambe. Mari duduk. Tak dengar cerak lah. Pergi jambe masuk. Pergi jambe masuk. Tak ada dengar lagu tu. Ha. Tinggal mana? 2 orang tinggal. Amor ceramah hari tu tuan-tuan. Kepada 2 orang. Tapi amor ceramah 2 jam setengah. Tak apa. 2 orang ke 2 orang. Kata. Mak aku mari jauh kata. Amor ceramah 2 orang. Duk celak motor itu. Dengar amor ceramah. Celak. Amor ceramah tak tahan buat rana pun celak. Tengok atau eh. Dia perhati amor ceramah kau. Dia ralik kau. Dia tak payah kau lah ke mana. Amor puasa kek. Puasa kongcai juga. Sudah ceramah tuan-tuan perempuan. Dia mari salah dengan amor. Salah kau. Oh, tahu itu. Amor kaya tak imam. Minta maaf. Tak imam pun minta maaf. Dia minta maaf ustaz. Atau orang tak ada. Akhirnya amor tak apa. Tak apa. Nak kan tu. 2 orang pun tak apa dah. Dia perhati dengan dak. 2 orang telinga tu. Leave ustaz. Allah. Hei. Eh Allah, hey, aku ke jauh, aku ke rupa pucuk ni kata, ni orang ada, ni orang kosong, gajak sore hari tu. Amor tak apa tuan-tuan. Tinggal sore, malam ni kalau klik dekat klik belakang tak apa. Tinggal 2-3 orang Amor sebut tadi. Tak apa dah, kita tak gajak pun sempat cerah malam ni. Boleh, insyaAllah tuan-tuan. Tak percaya mana ni. Tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, apa yang kita nak sebut pada malam ni adalah Maulidur Rasul menghidupkan jiwa kita. Itu sebenarnya. Maulidur Rasul selain daripada kita dengar ayat Quran boleh basahkan hati kita. Hati ini perlu hidup tuan-tuan. Selain daripada kita dengar ayat Quran, selain daripada ustaz mak kita baca Quran, dengar ayat Quran, kita perlu menghayati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu. Sebab apa? Bila kita menghayati kehidupan Rasulullah, maka kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT utuskan baginda Rasulullah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Ma arsalnaka. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan, memberi rahmat, menyampaikan rahmat, menaburkan rahmat lil alamin kepada sekalian alam. Alam ini tuan-tuan puan-puan, ambo baca tafsir pagi-pagi, mungkin ada orang duk ikut ti pagi-pagi duk baca tafsir. Alam ini termasuk, alam itu termasuk nabatat, pokok kayu.
Alam ini termasuk bukit bukau, gunung ganek. Alam ini termasuk hayawan-hayawan, bahaim, binatang-binatang. Alam ini termasuk manusia. Alam ini termasuk jin dan sebagainya. Semua itu alam. Marinya Nabi memberi rahmat kepada semua. Kepada manusia, tua, muda, budak, laki, perempuan, semua akan mendapat rahmat dengan kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rahmat ini adalah dibagi, adalah disampai, adalah dimasuk kepada orang yang nak kepada rahmat saja. Kalau orang yang dapat rahmat, tuan-tuan, jiwa dia akan hidup. Sebab itulah kita perlu, adik-adik, ibu bapa, kita perlu kenal Nabi. Kita perlu menyayangi Nabi. Kita perlu mencontohi Nabi. Perlu. Kita perlu contohi Nabi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi ni, mari dia tu adalah memberi contoh kepada kita semua. Kita ada tema pada malam ni adalah tema dia, tajuk dia apa? Ciwit tidik ke ciwit titambab yang tan Nabi. Hidup meruah, bermaruah amalan Rasulullah. Maknanya hidup kita ni, kita nak tengok Nabi, kantor Nabi so-so-so, memang sungguh. Orang yang jadi pemimpin, dia boleh hidup Nabi. Boleh tiru kehidupan Nabi. Sebab apa? Nabi kita adalah pemimpin, tuan-tuan. Tengok, nampak tak? Orang jadi pemimpin hari ni, nayuk kita, bewa kita, nampak kita, semua ni pemimpin ni. Tok menek kita, pemimpin, orang panggil, pemimpin. Pemimpin, tengok pada Nabi, Nabi kita pemimpin, tuan-tuan. Dia boleh tiru dah. Orang jadi imam, al-a'imah wal-khutabah. Boleh tiru Nabi. Sebab apa? Nabi kita al-a'imah. Imam. Nabi kita, imam. Nabi jadi ta'imah hukmu. Ta'imah hukmu. Masa Nabi hidup ni, 3 kali. Nabi ada yang Nabi tak naik jadi ta'imah. Masa dia sakit nak, Nabi kita ta'imah. Dan khutib. Tok khutib. Nabi kita jadi tok khutib. Ni Nabi kita. Orang yang jadi suami, Nabi kita suami tak? Nabi kita suami. Suami Nabi kita. Boleh tiru dah. Siapa dia yang jadi tok lelaki pada malam ni, tengok kepada Nabi sebagai tok lelaki lagu mana. Boleh nampak dah. Boleh tiru dah. Panggita retina nak tiru buana Nabi. Nabi orang jatuh. Dah. Kita retina pun boleh tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan caranya. Ada beberapa perkara Nabi masukkan jiwa dia tu kepada isteri-isteri Rasulullah. Orang tina boleh tiru dah isteri Rasulullah. Sebab apa? Isteri Rasulullah di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nama anak, anak, dia jadi anak pada malam ni, maka boleh tiru Nabi. Sebab Nabi adalah seorang anak yang taat pada ibu dan ayahnya, yang sayang pada ibu dan ayahnya. Orang yang kerja menego, nak turakit, dalam kalangan fakita jadi nak turakit, boleh tiru dah Nabi. Boleh. Sebab apa? Sebab Nabi adalah nak turki. Orang yang duduk kembala, dia panggil kembala. Pegang binatang, pegang lemu, pegang kubah, pegang apa nama lagi, pegang air, pegang apa? Kembala. Kita pegang binatang-binatang, maka
susu nak buat jadi debu. Nak ganti susu lembu lah. Susu kedai susu lembu dah. Ha, itu kita ada itu tu. Susu lembu boleh pakai tak ada apa lah. Bila dia lah. Tapi pada doktor nampak dah. Kalau rasa tak minum susu ibu, tak cukup 2 tahun, budak ni dia paling mena'ah. Dia paling safe, dia tak gagal. Kuntankan ke Allah. Budak kuntankan ke Allah. Otak tak cukup teman tangan. Tak cukup bijak. Seperti mana budak yang minum susu orang, susu manusia. Maka Amerika telah buat, ambil susu manusia, ui jadi debu. Proses jadi debu. Masalah apa? Masalah dia nak ambil susu nak jadi debu tu. Maka kena cuba. Di Amerika dia beli susu. Orang yang ada susu, berah-berah pagi, nanti satu video pula. Ini email kan tu, jual. Dia mau beli. Ila beli. Buat susu. Akhir sekali, susunya capur banyak-banyak, jadi pakat jadi adik-beradik lebih. Adik-beradik susu kan? Masalah situ. Sebab tu, nak masuk tu jadi, masalah ha? Boleh tak boleh. Hal ni, satu pak dengan fatwa, baiklah, kita tak pergi masalah situ. Yang masalah ni, tinggal saat ni. Nabi kata, mungkulik di susu. Mungkulik di susu. Maka, dia pilih di susu ni tinggal ni. Mungkulik di susu ni, paru-paru lagi di paru. Okey, tinggal zina ni, pilih di susu. Susu anak 2 tahun sepatutnya dia dapat di bapa. Nabi nak lepas dah tu. Nabi nampak dah dia tobat dah kan. Tak kira. Nampak maka sini syariah tujuan Nabi ni tak dia orang tina ni kita. Tak apa gitu lah. Tapi dia dok, dia tobat sungguh dia dok. Dia pergi susu anak dia cukup 2 tahun. Dia mari jumpa Nabi, ya Rasulullah. Saya susu dah budak ni cukup 2 tahun dan ni saya ya Rasulullah. 3 kali mari jumpa Nabi. Nabi pun bila dia kata tu tak ada alasan dah. Nabi ambil budak tu bui pada salah seorang sahabat. Membela budak ni, bui pendidikan dia yang baik, bui makan minum yang baik. Maka Nabi watai oleh perempuan tadi. Dan oleh perempuan tadi cukup watai 100 watai. Maka dia mengucapkan syahadah dan dia mati tanda kena watai. Nak payah dia agak berapa? Berapa lama? 2 tahun, 9 bulan. Nabi bui tangguhan kepada siapa dia? Kepada orang tino yang zina. Nak ayat tak Nabi, sehingga orang zina sekalipun Nabi saya lagi. Kita mungkin nak suruh zina, kita saya orang zina, tak. Kita nak cegah. Tapi kalau dia tobat, kita boleh terima budak-budak ni. Wahai budak-budak yang ada masalah ni. Wahai anak-anak yang ada masalah. Afallahu amal salah. Hak lepas dah, Allah mengampuni dosa kita. Asalkan kita kembali kepada Allah, tak sahaja mengaku, tak sahaja prayer. Ramah-ramah hak pelak-pelak kita, maka kita kembali kepada Allah. Sebab apa? Nabi SAW pernah buat benda ni. Saya kepada muda-mudi, saya kepada orang-orang muda, dan Nabi maaf kepada dia. Berbab 3 kali maaf. Tapi oleh kerana orang tino perempuan tadi, dia mengaku, terpaksa Nabi kena hukum watak tadi 100 watak. Maka dia tak boleh tahan 100 watak, dia mati. Ada riwayat yang mengatakan bahawa dia watak bila dia cuba 100, terlucuk kaki kotak, terlucuk ikat teria, baru dia lari bila rasa sakit. Ada dua yang mengatakan kita dari sekarang. Adik kakak buat apa yang dikasihi oleh Allah. Nabi sehingga orang yang buat maksiat ni saya. Ni Nabi. Apa? Apa tahu lagi kalau orang yang dekat dengan Allah. Sebab itulah, kita semua, lapisan kita semua ni, bila kita mengintai kepada tubuh pada Nabi, kepada sejarah Nabi, kita boleh ambil taulah dan mari hidup, mari dalam kehidupan kita. Cara Nabi bergaul dengan isteri dia lagu mana? Cara Nabi bergaul dengan anak-anak dia lagu mana? Cara Nabi bergaul, Nabi lah anak dia Fatimah ni. Allah, Nabi anak dia Fatimah ni. Fatimah ketuk pintu tu Nabi bangun. Anak dia mari ketuk pintu. Kau. Nabi bangun. Sama anak dia. Wahai ayah-ayah semua. Ayah-ayah semua. Orang yang jadi ayah, lagu mana kita nak sama anak kita? Lagu mana nak sayang pada anak kita? Tinggulah cara Nabi sayang pada anak-anak. Bangun Nabi. Anak dia mari. Ayah dia mari. Fatimah mari, bunyi ketuk, Nabi cek. Ketuk itu lagu ni Fatimah. Nabi bangun. Bangun sambut anak dia. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW. Dan Nabi ni, bukan sahaja kita kena tiru rupa
apa ni, tunjuk pada dia. Rupa dia pun kita boleh tiru juga. Pun dia jadi rahmat, jadi kelebih dari belaka. Tubuh badan Nabi jadi kelebih dari belaka. Rupa Nabi. Rupa Nabi ni, dia tak suka orang lain lah rupa Nabi. Tak suka orang lain. Ibn Abbas dia kata, satu malam kami duduk depan masjid, sahabat-sahabat duduk depan masjid, Nabi dia masuk pergi masjid. Satu malam yang punamu, malam 14 yang bulan ni, bulan bulat ni comel. Cuma malam bila bulan bulat molek tu, jangan tuan-tuan perempuan, kalau kita perhati molek bulan duk bulat, itu tu je jangan sedap tengok bulan bulat. Sahabat akan tengok bulan bulat Lailatul Badr. Nabi mari bawah bulan, bukan Nabi terbang bawah bulan. Nabi jalan tu bulan besar, Nabi jalan bawah tu. Bila Nabi jalan bawah tu, adik kakak, ibu bapa semua, muka Nabi ni dia bersinar. Sebab apa? Sebab Nabi jalan, Nabi letak kain serban ke atas bahu tu, kain serban warna merah, dan Nabi pakai baju warna merah. Baju Nabi ada satu selat warna merah. Baju letak kain warna merah, pakai baju warna merah, Nabi jalan bawa bulan bersinar. Maka sahabat pakai tengok. Ibn Abbas kata, faja'antu anzuru ilaihi wa ilaiha. Maka aku mula tengok muka Nabi, mula tengok bulan. Jadi nampak tak jangkuk bulan. Sebab Nabi mari tu nampak, oh, sinar muka Nabi. Tak ayat kata Nabi jangkuk, tuan-tuan. Jangkuk Nabi, tuan-tuan. Nabi, bila Nabi gecek, tuan-tuan. Bila Nabi gecek, maka gigi Nabi tu dia akan tumbuh sinar-sinar. Sinar gigi Nabi itu, Nabi gecek, dan sahabat-sahabat tengok Nabi gecek tu gigi Nabi itu sinar tu seperti belian. Nampak sinar lah. Nabi gecek tu, sebab tu dia ada seni. Sahabat tengok, sedaknya tengok Nabi gecek tu dengan senyuman Nabi itu, nampak sinar dengan dahi Nabi yang luah, dahi Nabi luah. Dan tak ada gedup sikit abu. Omone pula lebih gedup tak ada kat tahan. Eh, kita ni lah. Gedup lah. Kita ada lipat dan gedup lah. Nabi tak ada. Omone pula lebih. Janggut Nabi omone pula lebih tu tak ada sahalai janggut pun warna putih. Warna hitam lah tu. Ubat tak ada. Ha, ni nak buat tak boleh kan? Tapi Nabi pilih. Eh. Nak ayak ke janggut Nabi. Janggut lebat. Kita belakang lurus tu janggut dia. Allah janggut. Tuan-tuan cuba bayangkan dia. Bayangkan. Hidung Nabi tinggi macam, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil hidung Nabi. Kulit Nabi putih kemerahan. Putih nak pergi merah. Tekah Nabi marah jadi merah muka. Bodoh marah. Tekah Nabi naik mimbar, baca khutbah, merah muka. Sebab dia putih. Kita tukar marah biru muka. Bagi kita hitam. Ni Nabi jangguk. Habis koyak. Habis cerita jangguk. Habis koyak. Telinga Nabi. Rambut Nabi panjang. Dia taruh rambut panjang. Bahu Nabi besar. Nabi orang ada kelam. Ni pulang lebih rambut besar. Ni. Bahu besar, lebar tubuh Nabi. Benda ni semua ni ada dalam berjanji yang tuan-tuan duk atur sama dalam benda-benda tu. Dada Nabi tinggi, dada. Kelam, dia ada kelam. As-sadru ilal aman wal-badru ilal warak. Dada Nabi tu pergi ke depan, peluk ke peh di belakang. Kita, al-badru ilal aman, as-sadru ilal warak. Etang kita. Dada kita belakang pun ke depan. Nabi dada naik depan. Tuan Nabi. Nak ayat Allah sempurna. Ya Allah. Tak penuh ya Allah. Ya Rasulullah. Tinggi Nabi sederhana. Tapi kalau Nabi duduk dengan orang ramai-ramai, nampak tengah-tengah dan nampak tinggi Nabi. Kalau Nabi duduk sore, nampak
jalan lagi. Tak ada jalan main lama. Kalau Nabi paling, Nabi paling mesti tubuh. Nabi tak paling muka saja. Orang panggil, ya Rasulullah. Nabi paling muka. Nabi tak paling, ya paling dah. Sebab apa? Menghormati orang panggil. Ini adalah semua sifat Nabi, tuan-tuan. Nabi keluar peluh seperti manusia biasa. Peluh Nabi itu baik, seperti manusia biasa. Tetapi peluh Nabi, tuan-tuan, bau wangi, bau sedap. Satu masa lepas semayang Zuhur, Nabi setelah letih duk dakwah, duk berjian dengan orang, Nabi letih, tuan-tuan, puan-puan, panas. Kita bayang kan, panas lagu mana, panas di Madinah, dia panas sungguh, tuan-tuan. Panas, biasa kita di sana panas tak peluh dah, tapi ni Nabi letih, panas saya ngepeluh Nabi. Nabi klik ke rumahnya, gilir kepada Ummu Salamah, salah seorang bini Nabi, Ummu Salamah. Nabi masuk, Ummu Salamah tengok Nabi. Nabi, hal ni kalau Nabi suka sangat. Nabi tidur atas pohon Ummu Salamah. Nabi minta izin, wahai Ummu Salamah, mana hala pohon sikit. Ummu Salamah mana pohon, Ummu Salamah tahu dah. Kata Nabi suka tidur atas pohon. Nabi tidur atas Ummu Salamah dan Ummu Salamah suka sisir rambut. Sisir rambut Nabi. Kan kita dah, nampak tak? Kita kalau orang main rambut mudah tidur dah. Orang main rambut, jadi kalik kan? Lagu tu Nabi tidak, Ummu Salamah pun tahu kan Nabi suka ambil sisir. Sisir kokoh rambut Nabi, minyak rambut Nabi. Sisir kokoh. Tuan-tuan cuba bayang bersama dengan Allah. Lagu mana Nabi? Dia duduk atas pohon, bini dia tidak ada boleh bini. Ya Allah, Ummu Nabilullah. Tak hanya buat kita, buat nikah 20-30 tahun, biasa tidur tak pohon Nabi, tak pohon bini tak? Nak tanya, nak tanya. Saya awak nak tanya. Jawab lelaki jadi malu kok dia. Biasa kan? Kalau tak biasa, pelik ni, tidur eh? Gua ada email? Gua ada nombor email. Pagi ni tak, Bini tak email, telefon kat anak duduk bakok. Ngaji rampam hang bakok. Klik-klik cepat. Naik patu bayar hak esok tu. Apa ni? Aku luar saya ni. Tak apa esok kan mati je. Tak apa esok nak minta tidur tak apa. Hari ni minta tidur tak apa. Tak rasa buat itu. Nabi ni nak bayar. Ni adalah kemuliaan Nabi. Ummu Salamah pula. Bosok. Peluk Nabi. Ummu Salamah dia ambil peluk Nabi, tuan-tuan. Dia ambil ini. Dia boleh lekah. Ambil peluh, boleh lekah. Ambil. Ni, putih peluh Nabi boleh lekah. Lekah sini peluh Nabi. Nabi jelak mata, Musalaman buat gapa? Dia kata, ya Rasulullah. Amo nak minta izin, ya Rasulullah. Ambil peluh. Buat gapa, ya Musalaman? Amo nak buat air bangun ni. Mau sedak ada apa? Bawa sedak ya Rasulullah, peluh pun ya Rasulullah, bawa sedak, nak amal nak baik, lagi capa nak buat ibang ya Rasulullah. Allah, ni orang yang Allah pilih untuk atas pada kita, tuan-tuan. Kalau kita peluh juga, boleh tak kau peluh kita? Boleh buat ikan ngasih, boleh, capa-capa yang ikan ngasih cepat ngasih. Tuan-tuan, puan-puan, ini Rasulullah bukan sahaja perangai dia yang molek dengan semua manusia. Bukan sahaja perangai dia, tetapi tubuh badan dia pun jangguk. Bukan sahaja tubuh badan dia jangguk, tetapi peluh yang keluar daripada dia pun bau sedap. Ini adalah Nabi Muhammad SAW yang tuan-tuan dan ambo sanggup, siapa teman malam lagu ni pun sanggup kita mari duduk kamar-kamar untuk nak dengar cerita tentangnya. Bahawa kita sebulan penuh sanggup untuk kita berzanji macam-macam zanji, macam-macam lagu orang bawa, maka setengah bawa dengan bahasa Melayu. Masya Allah, aku suka dengar orang baca rawi dari bahasa Melayu. Kadang-kadang yang baca kita sampai mengalik mata dengan tuan-tuan. Sebab apa? Memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kita nak dengar sangat ni, sebab ada boleh nak tiru daripada nak ambil tu, nak masuk patibat sikit, tak apa-apa. Pakat lagi patibat dalam kehidupan kita.
Hak tak boleh buat dua orang tu. Perlu kita pangbusu. Kita nak uji di masjid. Nak buat tak boleh. Tak kita. Tapi hak kena hak kita boleh buat. Lagi mana? Pertibat. Kau pertibat dia. Nabi atas kapa-kapa dia segera. Bangun awal, tidur awal. Segera Nabi. Tuan-tuan, puan-puan. Kita tidur. Sebab membawa kesihatan. Nabi lepas Isya dia awal tidur. Hak ni yang mudah buat. Tak kena lebih modal. Tak kena habis duit. Tak kena apa. Malam ni tak apa lah. Pisik sikit malam ni sampai 3-40. Tapi malam-malam lain, tuan-tuan, puan-puan, segera tidur. Sudah semuanya Isya. Tuan-tuan, kalau boleh, makan awal. Makan belum murid lagi lah kita makan. Kalau boleh. Kan kita kerja klik letih. Kita klik kerja letih kan. Klik kerja letih, maka kita makan belum murid. Tak usah makan lepas Isya. Tak usah makan lepas murid. Kita makan sebelum murid. Sudah kita makan, minum air siap, kita pergi ke masjid. Kita pergi masjid semaya maghrib ke masjid. Lepas semaya maghrib ada orang mengajar, kita dengar orang mengajar dulu. Tak ada orang mengajar, jangan tupik daripada masjid tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hari ni sehari dah kita tak duduk dalam masjid. Tak kita? Hari ni sehari tuan-tuan tak ada duduk masjid. Tak ada pion kan ini buat kita. Walaupun bapa, walaupun ustaz, dia tak ada duduk dalam masjid sehari. Kita duduk, kalau orang itu dia duduk kedai. Kalau orang pinjam kerja air, dia duduk di sana. Dia kita sehari dah kan kita duduk luar masjid. Tolong ambil masa sikit untuk duduk di masjid. Kau diri kita di masjid. Zohor, kita duduk sebentar di masjid. So. Semaya Zohor. Kita pergi semaya masjid sebentar. Sudah semaya Zohor, main sunat. Kita duduk baik tidur semula pula. Mayasa kita duduk sebentar. Lepas tu kita pergi panggil rumah. Semaya maghrib kita semaya sebentar. Tak ada orang ngajar. Tolong tuan-tuan. Buat pertipat kalau dah. Ambil benda ni ni. Amal kalau dia duduk bagi tahu. Hak mudah. Tak ada payah. Hak mudah. Ambil pula air baca kalau tak ada air baca. Ada orang baca, kita dengar. Tak kira orang baca sedap tak sedap. Ini pilih ke baca. Oh. Tak jadi. Oh sedap itu. Tak jadi apa ni. Kita tak jadi dulu lagi dah. Tak kira. Sebab apa? Sebab orang dengar, orang mengaji itu adalah taman syurga. Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farqam, apabila kamu lalu lintas, Nabi kata, melalu kepada satu taman daripada taman syurga, maka kamu singgahlah taman syurga itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Maka mana taman syurga ya Rasulullah? Nabi kata, halaqatul dzikr, majlis-majlis yang ada padanya mengerti Allah. Awak ngajar orang bayar, orang berzikir, orang buat kepada masjid, kita masuk dengar. Paham tak paham nombor dua? Kalau kita paham malam itu, orang manjar kita paham. Orang manjar kita boleh ambil benar. Dapat dia punya hukum itu, alhamdulillah, itu dia panggil buah. Eh. Tapi tak paham. Oh, orang manjar tak apa, orang kata, tak apa dah. Cuma malam ini, eh? Malam ini, kita boleh kata, orang cakap apa, tak apa. Bau, tak apa. Tak apa dah. Asal kita duduk dengan ikhlas kata kita nak menuntut ilmu, maka kita hadir dalam ini. Seumpama Nabi kata kita duduk dalam taman syurga. Taman syurga tuan-tuan, taman syurga tempat semua tujuan kita hidup nak ke situ. Kita nak syurga belaka. Maka tak dunia taman syurga hak duduk atas dunia adalah tempat orang ngajar. Lepas majlis, lepas murid sampai Isya, orang ngajar pendek 40 minit yang orang ngajar. Kalau tak ada orang ngajar pada malam itu, kalau Tok Imin boleh ngajar, Tok Imin tolong ngajar sikit apa dah. Kalau Tok Imin berasa tak boleh ngajar, Tok Imin telah buat program ambil orang ngajar mengintok supaya orang kita dari kampung hak mari duduk di masjid pada malam ni. Tiap-tiap malam ni, oh, hari Senin ni ustaz ni ngajar, hari Selasa ustaz ni ngajar. Koyak kepada ustaz-ustaz ni, jangan banyak sangat takut kok kita beri. Malam ni amun gurah ayah kata nak apa ketiga setengah tu, amun apa ketiga yang dia gurah. Tuan-tuan perempuan, kita koyak kita ini koyak ke ustaz-ustaz pendek. Sama siapa besyo berhenti. Kita hidup aktiviti lagu tu bila orang ngajar. Tuan-tuan perempuan, pakcik-pakcik semua, bila ada ustaz mengajar, buat macam ustaz. Lagu mana?
pakak masuk gapak. Ani kelak orang mengajar. Ustaz Mat dia tahu dia mengajar juga. Orang mengajar ni kalau orang masuk gapak kita buat sendiri belum sedap rasa. Oh, jut satu kita rasa sedap dah mengajar tu. Orang sana ni. Tapi kalau kita mengajar, orang seorang tu duduk dengan natia. Orang seorang tu duduk jauh pintu. Nak masuk tubik, masuk tubik. Lepas tu, puluh orang lagi duduk tak pusing buah-buah kayu luar apa sikit. Oi, habis ni kita mengajar kan? Tak ada kamantian ni. Tak kira lah siapa dia mengajar sekalipun. Hebat setengah mana orang tu mengajar sekalipun. Kalau ada elah ketu di masjid, dia tak ada semangat tuan-tuan. Lepas tu kita tak salah kata yang mengajar tak kena. Yang mengajar tak sedap. Bukan. Dia tak ada semangat. Dia tak ada angin. Sebab itulah kehidupan. Bapa tu Allah menjelih tu. Dia tak ada. Kalau gitu, bila kita ingin buat menjelih yang mengajar tak ada. Adik kata ibu bapa semua. Kita masuk duduk dalam masjid belakang. Jangan mengajar rupanya. Mengajar 40 minit. Orang pecuk tu mengajar. Not lagu tu. Tapi malam ni ustaz tak lagi. Weh. Tak ada orang mengajar malam ni. Weh. Tak ada orang mengajar tuan-tuan perempuan. Peluang kita cepat. Ada yang dia cakap air lah tu. Lepas tu, semayang isya. Lepas semayang isya, semayang sunat, ba'diyah. Dua rakaat, cepat-cepat. Lepas tu, klik di rumah. Tidur sana tak, tuan-tuan. Minum air, tidur sana tak. Tidur wik awal. Waktu yang dia koyak suka tidur wik awal, tidur wik awal. Inilah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan. Klik cepat rumah, tidur wik awal. Bangun awal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bangun, dia tidur, dia bangun rokok akhir malam. Kalau kita kira masa umur kita lagi rokok akhir ni maknanya pukul 2:30 pagi. Antara pukul 2:30 sehingga pukul 3 pagi Nabi bangun tuan-tuan. Nabi bangun buat apa? Nabi bangun sembahyang tahajud. Nabi bangun sujud kepada Allah. Dan ada ini Nabi kita. Nabi bangun sujud kepada Allah. Tapi Nabi tak seberatkan umat dia. Nabi tak suruh lipat kita buat itu. Tak. Dalil tak suruh. Nabi tak buat kali pun Siti Aisyah. Nabi tak buat ibunya. Apa? Ni semua Nabi. Nabi bangun sore dia. Sehingga Nabi diriwayatkan bahawa Nabi tak nyala pintu. Kalau nyala kita, Nabi tak buka lampu pun. Tak buka api pun. Nabi tak buka api lagi. Nabi bangun, belah-belah gelap. Kemudian Nabi semayang. Allahu Akbar. Berapa lama Nabi semayang? Tuan-tuan, puan-puan. Nabi semayang panjang semua pada malam itu. Dan Nabi rokok lama, Nabi sujud lama. Saya tahu Siti Aisyah, dia bilik kecil. Nabi semayang sini. Siti Aisyah tidur sini. Ada banyak tentang ini. Bila Nabi semayang sini, Nabi sujud, sujud kamu doa. Siti Aisyah ni dia khabar. Dia khabar Nabi dia sujud. Dia celak mata tengok, Nabi dia sujud. Dia tidur semula. Mereka ngata, tak boleh, retina lah. Tidur semula. Dia celak pula, tengok Nabi dia sujud lagi. Ganuh sujud, lama gini mu ni. Siti Aisyah kocok Nabi. Takut mati. Kocok Nabi. Nabi bila Siti Aisyah pecah, Nabi gelap tu. Oh, ada lagi. Sudah Nabi semaya. Siti Aisyah tengok Nabi melunjuk kaki. Lengok. Bekok kaki Nabi. Nabi diri semaya. Nabi rokok. Nabi sujud. Siapa bekok kaki? Tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni. Tak ada. Kok kita pernah tahu hadis ni? Tapi tuan-tuan menghayati hadis tu. Kita nampak tak apa kita lalu kan? Apa kita lalu? Lupa betul. Siti Aisyah menangis. Tengok kaki Nabi buka. Ya Rasulullah. Tidakkah kamu ya Rasulullah. Qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah. Tidakkah Allah telah ampun dosa-dosamu. Tak ada dosa. Apa gini lalu wahai Rasulullah. Nabi SAW jawab kata. Afala aku abdan syakura. Tidak kepatut aku jadi seorang hamba yang terima kasih. Sehari semalam mari itu Tuhan punya mu pada aku. Kalau boleh tafsir dia. Dan ulama-ulama hadis dia tafsir dia tu. Sehari semalam kalau boleh tafsir Pak Nabi nak mulai pada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, mari aku hidup aku boleh makan wahai Aisyah.
Mana hidup aku hidup, aku bernyawa, wahai Aisyah. Nyawa tu harga dia tinggi. Tuan-tuan, puan-puan, nyawa kita tak khabar ke nyawa ni. Nyawa kita ada nyawa ni, berapa mahal oksigen kita nyawa. Tak apa. Tapi tuan-tuan, orang yang tak boleh nyawa, bila lekat nyawa, tak boleh nyawa, orang pasal oksigen, kita tanya doktor tengok, berapa oksigen, harga oksigen yang kita seduk tu, rupa-rupa oksigen yang kita seduk tu, dia kira nilai duit nanti. Sejuk seduk duit nanti ni berapa nak bayar? Duit nanti ni berapa nak bayar? Mahal tuan-tuan, harga oksigen. Kita tak ada boleh nyawa lah ni. Kita tak boleh nak nyawa. Tuan-tuan, amal nyawa ni. Boleh nyawa, kita boleh lepas ni kerana udara ni amal boleh seduk sebab ada oksigen nyawa. Bila Allah putuskan oksigen yang ada ni, tak boleh masuk dalam tubuh tuan-tuan, tak boleh masuk dalam tubuh hamba. Bila paru-paru kita, bila port kita tak boleh terima oksigen, tengah tu kita lemah dan kita akan mati tuan-tuan. Bila kita lemah dan akan mati, kita akan sanggup bayarnya. Lagu mana sekalipun nak masuk ke oksigen, masuk dalam tubuh kita. Rupanya, wahai Aisyah, mereka aku sedut nyawa aku, oksigen yang masuk dalam tubuh aku, panggil gitu lalu aku boleh nyawa, mana aku tidur, boleh nyawa dengan sebab oksigen yang ada dalam tubuh aku, wahai Aisyah, dengan sebab hakimnya yang kita dah pakai, wahai Aisyah, hari ini tak patutlah aku nak jadi hamba Tuhan yang syukur, nak terima kasih kepada Tuhan. Maka aku pun sedut panggil gitu, tuan-tuan. Ulama yang kita kata, kalau orang yang tak pernah sujud dia dipanggil kepada Allah, tak terima kasih di atas apa yang dia telah boleh bagi tentu, ini adalah orang yang kufur nikmat Allah. Kalau begitu, kita boleh lebih daripada apa yang disebutkan tadi. Nabi dia boleh tak? Kita boleh tak? Kita boleh. Tetapi kita pernah syukur tak kepada Allah dengan kita sujud bilamu sedikit. Kalau kita tuan-tuan, tidur di awal, bangun pagi, wudhu sujud pada Allah sikit pun tak pada, belum daripada tok gila best. Boleh insyaAllah? Terah buat. Terah buat tuan-tuan. Tak usah bangun pukul 2:30, tak usah bangun pukul 3. Sebab bukan waktu Nabi suruh. Dah. Nabi tak nak suruh pun, Nabi buat. Tapi kalau orang mampu, dia turut, waktu yang terbaik. Sebab itu ada Nabi buat. Sunnah Nabi. Tapi Nabi tak nak suruh. Sebab apa? Sebab takut jadi satu beratnya di atas umat dia. Benar ni? Sunnah Nabi ya? Tapi hak Nabi minta Nabi suruh dan dia panggil kata sunnah mu'akkadah apabila Nabi tak pernah tinggal, iaitu sujud pada Allah belum subuh ni Nabi tak pernah tinggal. Sujud pada Allah belum subuh, semaya dua rakaat belum subuh, tak pernah tinggal Nabi. Kita tak pernah buat, Nabi tak pernah tinggal tuan-tuan. Nak ayat atau tekeknya tekeknya, nak ayat atau besar tuan-tuan, tapi pendek tu tak pandang. Tak usah diri kamu, sikit tak pada. Sikit tak mana tuan-tuan. Semua tak boleh makan dia. Semua tak boleh makan dia. Boleh buat sikit tempat kita letak. With that, dua rakaat rekah tak pada. Tapi bila sujud tu, sujud ulama sikit. Dan kita duduk dalam keadaan tenang, kita berasa kata kita duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sujud tuan-tuan, minta lah minta gapo. Lepas sujud, kita minta apa minta? Kita ada depan kita kalau kita pemimpin. Kita pemimpin. Ah, bewa. Bewa. Bewa klik pagi ni. Bewa sujud kepada Allah belum sempur, bewa. Sujud kepada Allah belum sempur. Selain daripada bewa adalah orang baik. Bukan nak puji, nak jet bewa. Bewa adalah orang baik. Ambil pergi ceramah mana-mana orang puji bewa. Bukan nak ambil hati sungguh. Ni bewa kita. Sosok kita. Subhanallah orang baik. Bukan nak sokong bewa. Nak senang-senang. Bewa. Selain daripada bewa jadi orang baik. Pagi ni belum subuh. Bewa bangun dia dua rakaat. Tengok sujud. Doa pada Allah. Ya Allah aku. Pilihan raya terik ni. Bui aku menik ya Allah. Doa kepada Allah bulat-bulat. Tawajuh kepada Allah bulat-bulat. Menik. Orang kita jadi menegak. Siapa dia faktor menegak? Menegak. Eh tak laku. Menegak tak laku. Bangun. Belum subuh. Ngajak. Ngadu kepada Allah SWT.
tawajjuh doa pula kepada Allah laku. Syarat jangan ada mahal sangat. Ini murah sikit barang. Untung tu tak berapa. Ya asbab ikhtiar tu ada. Doa tak ada. Supaya supaya saat ni kita kena orang baik sungguh. Lepas kita doa memang bolehlah. Kita nego bagai kita kena baik sungguh. Jangan ada mahal sangat. Lepas tu tawajjuh kepada Allah, dia selain pada kita jual aku, dia adalah keberkatan di situ. Semua dalam bidang kehidupan kita. Tuan-tuan nak apa? Masa tu adalah masa yang paling mustajab, tuan-tuan. Paling mustajab. Allah putuskan. Masa tu ni nak ayat. Masa tu dia ada wing. Dia salah wing. Malaikat ni, lemi malaikat amanah ni, dia jaga. Tiap fakta, Allah. Ni, tiap orang fakta. Amba semua juga. Tuan-tuan semua, puan-puan semua juga. Setiap orang fakta. Setiap. Tak ada. Tak ada kecuali dia. Setiap fakta, lep mana Tuhan butuhkan dua malaikat. Mari duduk tepi kita. Lep hak-hak mana. Amba ada malaikat. Kirikan ni. Tuan-tuan ada malaikat. Kirikan ni. Malaikat ni dia turun ke sana. Dia turun pada masa waktu matahari terbenamnya. Maksud ngorek, malaikat dia turun. Malaikat kiu malam. Dia turun mari. Terbenamnya, dia turun mari. Dia turun mari, dia duduk dengan kita. Siapa bila? Siapa waktu matahari nak naik? Siapa waktu matahari nak naik? Bila waktu matahari nak naik tu, malaikat dua orang pula turun mari untuk nanti dia. Dia nak naik, hari nak turun. Hak ni nak naik, hak ni nak turun. Dia gini. Maka hak ni malaikat siang. Mari duduk wain kita. Benar ni, tuan-tuan. Tanpa kita sedar, dia ni lah. Dua orang ni lah. Dia jadi empat orang. Hak malai dua, hak tengah hari dua. Hak ni lah tanya hak kita. Dan hak ni lah menyebab, akan menyebab. Anak ni lah akan menyebab kepada kita ni. Syakir al-Amsa'in. Kita akan jadi orang yang celaka. Ataupun kita jadi orang yang bahagia di hari akhirat. Disebabkan tanda ini. Nampak tak? Lepas tu dia mari tanda tu, tuan-tuan perempuan. Alat malai tu, masa dia nak gila tu, dia naik ke malai dia. Dia naik ke malai. Ma taraftum ibadi. Ya malaikat. Ma taraftum ibadi. Wahai malaikat tu, Tuhan tanya. Semua malaikat kita ni, dia naik gitu, Tuhan tanya kita. Tuhan tanya malaikat. Wahai malaikat tu, mutingah hamba tu, lagu mana kena dia? Padahal huwa a'lam. Tuhan lebih tahu lagi. Cuma dia tanya tu nak mengingat sedih. Tapi kita nampak bayangkat tu. Dia tanya, mutinya hamba apa lagu mana? Misal kata hamba lah. Misal kata hamba. Hamba nama Muhammad Ghazali. Hamba nama Muhammad Ghazali. Tuan-tuan. Maka malaikat saat itu yang naik gitu, dia gila. Wain, hok tengah lima tu, hok ni naik ni. Tuhan tanya malaikat tu, wahai malaikat aku, ma taraktum ibadi Muhammad, ma taraktum abdi Muhammad Ghazali. Mutinya Muhammad Ghazali tu lagu mana? Maka malaikat ni jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namo saat ni, namo kau itu lah. Namo kau itu. Ya Allah, aku tinggal dia dengan keadaan dia bersujud padamu ya Allah. Apa? Kau itu nampak tak? Ya, tak boleh. Ya, tak boleh. Cuba kita bayangkan hidup kita. Benda ni adalah tercatat dalam hati. Malaikat naik koyak kepada Allah. Ya Allah, aku tinggal hamba aku Muhammad Ghazali ni. Aku tinggal hamba aku Arifin ni, Cikgu Ripin ni. Aku tinggal Bek'i ni. Aku tinggal ni Mak Mamak ni. Aku tinggal Cik Dalah ni. Aku tinggal siapa dia pun hamba-hamba. Hak ni jawab, hak ni jawab, hak ni jawab. Aku tinggal dengan keadaan dia duduk sujud pada mulia Allah. Tuhan tanya pula. Dia minta kapa? Dia minta kapa? Sujud dia minta kapa? Tuan-tuan, perempuan. Kalau kita tahu kata Tuhan tanya lagu tu, kita minta banyak apa. Dan hari ini kita tahu dah. Tahu sebab Nabi Oyak kita kata waktu sujud, kita minta lah ke dia. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi wa saja. Paling dekat kita dengan Tuhan kita adalah keadaan kita seorang hamba ni sujud. Maka bila kita dekat kan, minta lah. Bila malaikat naik, dia banyak kata, oh, dia minta kerana, dia minta ghani, ya Allah. Dia minta ghani, ya Allah. Dia minta ghani, ya Allah. Allah, apa? Allah kata, aku ampun dosa dia. Esok pula, betul.
Esok pula petang. Orang tua-tua dulu dia marah buat anak petang. Dia marah buat anak kalau murid tak klik ada apa-apa. Ni nak ayat kalau Melayu kita ni, hebat. Dia tak mengaji dengan dua kita dulu, tak anak ni tak punya roda anak ada klik. Dia tak ada perlukan ni. Tak sikit tak anak. Tak, orang tua kita dulu kan. Tak sikit tak anak. Nak dinaga tak wani sesak. Tak letihnya nak ayat tak. Tak ada pengajiannya orang tua kita. Nak yang mudah pasang mudah-mudah ke. Orang tua kita lak semang, lak memang. Memilih capamru, memilih tak ada, hantar, tak ada, tak ada sekaya. Tak ngaji tolah pun orang tua kita. Tapi dia rendah kita lalu orang baik murid, dia main luar lagi. Kita lah ni memilih capamru, cuba tu, cuba ni. Orang tua kita, bim kita jadi orang tua ni. Dah, pandang, tahu lama. Bahasa kita henti, bahasa Siak kita henti. Bahasa Melayu silap dah bahasa kita. Bahasa Siak kita henti. Setengah kita henti bahasa Inggeris pula. Setengah henti bahasa Arab pula. Tetapi anak pun berdua lah malam tak gelik lagi. Tak hanya hobat. Beza lah. Beza. Wapa orang itu anak ayat kata dia tak ada pambu tapi dia bijak sungguh situ tu. Wapa boleh orang bengorik tak gelik dia berdek. Sebab ada sebab. Waktu murid ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau boleh, kalau boleh nak duduk dalam rumah belakang, kalau boleh nak duduk dalam wuduk dah, kalau boleh kita sudah hidup masjid dah, ngaji Quran di parasah dah. Orang tua dulu ya order sogi-sogi. Sebab apa? Masa tu gilingnya. Hak tengah hari saat ni tu nak naik ni, hak malam nak turun lagi. Maka tengah hari yang naik ni, dia tanya, tuan tanya, wahai hamba aku malaikat, mu tinggal keadaan hamba aku tadi tu, hamba aku buat apa? Malaikat jawab kata, ya Allah, hamba mu saat ni tu tengah duk buat persiapan nak pergi ke masjid. Waktu murid. Hamba mu saat ni tu tengah duk buat persiapan. Kalau hamba molek sekali tu belum belum murid tu. Sebab tu tuan-tuan puan, amalik hamba minta maaf, tapi hamba sangat-sangat menyokong. Ya tu baikkan dia. Amat-amat menyokong. Usaha orang dakwah belum murid, dia duduk dalam masjid tu. Dia duduk dalam masjid belum murid tu. Nampak tak? Bagi kita payah nak keluar tu. Benar, sebenarnya belum tu tu paling boleh. Orang nak payah murid, dia duduk dalam masjid dah doa. Waktu tu kira lah tu tuan-tuan. Sebab apa? Masa tu mereka naik tu. Doa waktu tak adalah doa yang mustajab. Tak mesti orang dakwah. Kok itu buat waktu tu? Itu yang terbaik. Mereka naik kita, dia tanya sebab sana juga lah. Ya tuan-tuan. Kalau kita tengah duduk kepada Allah, maka itulah orang tua kita suruh klik sana rumah. Suruh mani cepat. Gih ngaji Quran. Belum marik itu. Kena pergi sapa rumah tu berudah. Tuan-tuan, puan-puan. Hari learning itu adalah kehidupan harian kita. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi SAW, tak mudah buat, kita pusingin. Hari learning klik di awal sikit, tidur di awal. Malam-malam, hijaklah kita kopi. Oh, kita kau nak pasti hijaklah. Apa lah sekali-sekala kita singgah makan kita kopi lah. Nak sayang, tak apa. Nak sayang. Tetapi jangan hanya hari. Sebab kita kena klik di awal. Tidak awal sebab apa? Kita kena bangun awal pagi. Sebab bangun awal. Burikat umat burikat umat di buku lihat. Berkatnya hidup umat aku disebabkan segeranya umat. Segera, kita kena segera. Adik kakak, ibu apa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perkara yang amal boleh setuh saat itu dan amal nak setuh kehidupan sikit lagi lah. Lebih kurang 5 minit. Kita berhenti. Pasal ni gurau lah. Lebih kurang 5 minit lagi, kita berhenti. Nak setuh sikit lagi tuan-tuan perempuan adalah berkaitan dengan kehidupan dari kapur. Ikut sunnah Nabi SAW. Pasal ni, kita boleh nampak ada kehidupan kita dengan anak kita. Kehidupan kita dengan isteri. Kehidupan kita sebagai pemimpin. Kehidupan kita sebagai kita tengok. Kehidupan kita sebagai kerja dan sebagainya. Dia ada. Amal banyak sikit-sikit sekali. Dan dalam masa yang sama, kehidupan kita dalam kemasyarakat. Kan? Nabi SAW pesan namanya. Nabi pesan tidak akan berimeh. Oh ni tuan-tuan puan-puan ingat pasal Melayu apa? Tidak akan berimeh. Ai, tidak sempurna imeh. Maknanya for kita dia imeh kita ni tak sempurna. Kalau kita tidur dengan jiran kita ke apa?
Kalau kita tidur, nerak, nanti kita pilih awak tidur dah. Mulailah apa tu? Tetapi kalau kita tidur, kita jirai kita lapar. Kita tidur nerak sebab kita kenyit. Jirai kita lapar. Maka kita sebenarnya Nabi kata tidak beriman. Gapo hadis ni nak ayat? Nabi nak ayat kepada Pak kita kata, tuan-tuan, puan-puan, hidup kita dalam rumah, tak boleh hidup seorang. Hidup kita dalam puan-puan, tak boleh hidup seorang. Kalau tuan-tuan seni, tuan-tuan jangan seni seorang. Jangan sekali-kali seni seorang. Kalau tuan-tuan, kalau aku seni, seni seorang, tak apa. Kita ada ngaji dah. 30,000 sepuluh, 40,000 sepuluh. Tak ada apa. Anak kita ada ngaji. Cuba dah pakok kita, alhamdulillah, mutu ada. Boleh pergi masjid, semuanya masjid. Klik daripada masjid, kita boleh baca Quran. Alhamdulillah, tak apa dah. Rasa-rasa atau selamat dah kita. Dah lagi tuan-tuan. Akhirat esok, masuk jalan kubur. Kita kena tanya dulu tentang jiran kita. Yang satu. Jiran kita, sebelah rumah kita ni. Sebelah rumah kita, ada orang susah. Ada orang lapar. Ada orang miskin. Ada anak dia susah. Dia bukan dia susah saja. Anak dia susah pun, kena tanggungjawab. Dia cuba kerja dah pakai anak dia ni kan. Duk mengaji susah pun. Jadi susah. Kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau gitu, hidup dari kampung, kita kena tinjau tengok jiran tetangga kita. Untuk kita nak selamat akhirat esok. Boleh deh saya. Hal ni jiran ni, yang pakat rata lagi. Kalau kita kena ambil berat tentang susah dia, maka sudah pasti kita dilarang untuk kita balok dengan dia. Kalau kita tuan-tuan perempuan, hari ni kalau dalam kampung kita, sekiranya malam ni ada lagi, sekiranya lah, sekiranya ada malam ni yang kita tak baik dengan jiran rumah kita. Kalau ada yang tak baik, maka kita hadir dah majlis Maulidur Rasul, kita nak tiru dah pesanan Nabi. Esok malam tak jadah, malam dah esok tuan-tuan, tolong kita duk balak agak apa jiran kita ikhliar itu. Tolong untuk siapa? Untuk kita. Kalau tidak tak lupa, jangan duk main kata tak apa, kita jumpa akhirat esok. Tak usah. Pagi waktu tu orang balas kan, orang balas yang baik kan. Lapa, nanti aku nak uang buat akhirat esok. Jumpa dengan tu akhirat esok. Aku tak maaf tu sampai mati. Aku yang ni weh. Pagi waktu tu. Mabok. Ustaz, dia buat salam kita, kita ada salam aja. Kita tak ada salam, dia buat salam, kita maafkan dia. Apa? Kalau kita ada salam, kita maafkan dia. Patut mana? Dia yang buta kita. Kita tak buta dia. Dia tak buta. Ustaz, kita sakut mana dengan dia? Tak, nampak tak? Dia buta kita. Pakal kita mati, tak dia nak kita. Engkau yang tak buta. Mari nak ayat saya. Dia sakut. Dia kata kita. Kita tak kata dia. Dia ngumpat kita. Kita tak ngumpat dia. Tapi kita tak ada pengamal dia. Kita tak maaf. Apa sakut kepada kita? Sakutlah guna. Akhirat esok, bila tinggal kemarin, kita ni baik. Mungkin kita semuanya di masjid. Lepas maghrib, orang ngajak, kita dengar ngajak. Lepas tu kita beli awal, tidur awal. Lepas tu pagi kita bangun tahajud dah. Oh, kita bersemayam di masjid. Lepas tu kita baca Quran pula. Lepas tu kita video. Tak ada warga apa sahaja. Jireh kena tenang kita. Ustaz, apa? Jireh kena tenang kita. Lepas kita apa? Cuma kita tak maaf dia. Kita mati dengan keadaan kita ni, dengan dia salah kita. Kita tak ada ya. Patut kita sendiri dah. Bila kita mati, akhirat esok dibangkit kepada Allah SWT. Maka bila kita dibangkit ni tuan-tuan, kita akan dihisap awal-awal. Bila kita ni dihisap awal-awal, kita duduk depan dah. Apa kita orang jujur awal. Maka timbik amalan. Bawa timbik amalan ni. Timbik amalan kita ni. Jaya kita, lepas kita. Sebab apa? Sebab kita orang amalan banyak ju. Umrah ni kali ni. Haji dua kali kita. Kita sedekah. Kita orang boleh lepas kita. Bila lepas kita tu, patutnya kita boleh pergi syurga dah, tuan-tuan. Tapi tak lagi. Ada suara dah tak ya. Ya Allah. Tengok dia. Cik dah lah. Kita tengok. Cik dah lah. Kira kita apa lah rumah kita. Cik dah lah ni pasal bertemu kita, tuan-tuan.